Awalnya sih Bang Ojan penasaran sama Android 13 yang katanya sih serasa benar-benar ada di Android 13 stock ROM. Ya, pasti penasaran juga kan sama ROM Pixel Hybrid portingan dari ROM Google Pixel 6 Pro. Oke, awalnya Mbak Ojan juga penasaran bun sama ROM Pixel Hybrid portingan dari Pixel 6 Pro. Sampai beberapa kali HP Mbak Ojan itu ngalamin restart sendiri. Nah, pasti panik kan? Ya jelas enggak lah. Nah, Mbak Ojan sih takutnya hilang fastboot dan hilang recovery custom, soalnya itu bahaya banget. Nah, soalnya cuma bolak-balik dibuat animasi aja bun, nggak ada tanda-tanda si HP-nya bakalan nyala. Oh, gue kira nih karena FB-nya itu kagak diupdate. Oke, sama gue diupdate dan pas selesai update, kemudian di restart to Android-nya. Nah, masih mentok di logo dong, sampai bolak-balik terus dibuat animasi. Padahal pemasangannya itu udah benar banget sesuai sama resep dokter. Nah, di sini mulai agak panik dan Mbak Ojan mutusin buat format datanya. Ya, siapa tahu masalah ini emang ada di encrypt data. Nah, pas selesai format data dan semua data di internal itu hilang, berikut foto mantan, janda, selingkuhan, angsuran dan semuanya. Akhirnya HP Bang Ojan bisa masuk ke bot animasi bun dan bisa nyala. Wah bun, senangnya itu nggak ketulungan merasakan Android 13 di HP yang udah kayak telanan emak. Ya bayangin aja. Nah, memasang custom ROM dan bisa sampai nyala itu sebuah sensasi bun. Ada kebanggaan tersendiri di dalamnya. Ntar juga kalian pasti bakalan ngalamin hal yang sama. Ya itu pun kalau misalkan lu waras. Oke, jadi di video hari ini gue akan membahas dan review custom ROM yang bernama Pixel Hybrid Android 13 portingan dari Google Pixel 6 Pro. Nah, ROM ini bukanlah dikhususkan untuk bermain game bun, melainkan stability dan multitasking. Dan ROM ini juga nggak bisa dipasang di device lain, jadi hanya untuk Xiaomi Redmi Note 7 aja atau biasa kita sebut dengan Lavender. Nah, setelah gue memasang custom ROM ini dan gue perhatiin, memang serasa menggunakan HP Google Pixel bun. Karena semua fitur yang ada di ROM ini itu hasil portingan dari Google Pixel. Nah, mulai dari tampilannya, setelannya, bahkan fitur-fitur yang ada di ROM ini semua mirip seperti Google Pixel. Tampilan yang disediain ini menggunakan launcher Google Pixel dan keycal controlnya pun memang menggunakan warna Android 13. Jadi di custom ROM ini kalian bakalan merasakan benar-benar menggunakan HP Google Pixel bun. Nah, ROM ini sengaja didesain mirip seperti stock ROM. Itu tujuannya adalah agar kalian lebih nyaman dan bisa merasakan stock ROM di Android 13 meskipun kalian menggunakan ROM portingan. Nah, ROM ini sama sekali nggak cocok buat kalian yang bermain game. Pokoknya sama sekali nggak cocok. Tapi kalau misalkan tujuan kalian adalah stabilitas ataupun keseimbangan, nah, ROM ini bisa jadi ROM yang paling nyaman yang bisa kalian pakai. Nah, untuk ukuran RAM yang tersedia benar-benar kecil banget bun, di bawah 500 MB. Jadi kalian pikirin tuh, jenis game apa yang bisa kalian mainkan di bawah 500 MB. Nah, semua binary, bahkan driver yang ada di ROM ini, itu sudah menggunakan versi terbaru, termasuk dengan GPU drivernya. Nah, GPU driver di ROM ini menggunakan GPU driver versi 490, yang biasanya kita bisa melihat versi ini di Android 11. Nah, untuk suhu di custom ROM ini, ya menurut Mbak Ojan sih terbilang stabil bun. Karena meskipun kernel yang dipakai ROM ini termasuk kernel custom, tapi berjalan di kernel EAS atau bahasa Jawanya adalah ramah baterai. Nah, kalian bakalan bisa melihat custom ROM ini punya fitur yang bernama Game Booster milik Google Pixel. Tapi ya bukan berarti kalian bisa lancar main game di ROM ini bun, soalnya penggunaan RAM-nya yang benar-benar boros. Sebenarnya Mbak Ojan nyaman aja sih di custom ROM ini bun. Cuma ya karena memori RAM yang benar-benar kecil banget, jadi si baterainya itu benar-benar boros banget. Tapi untuk masalah fitur dan kestabilan, ya Mbak Ojan kasih nilai 7 lah. Soalnya di saat Mbak Ojan membuka aplikasi, itu sama sekali nggak ada delay sedikit pun, nggak ada macet sedikit pun, karena cache di Android 13 itu memang gede banget, makanya hal wajar aja RAM-nya itu benar-benar boros banget bun. So, sekarang kita lanjut lagi membahas tentang thermal throttling. Ya, meskipun ROM ini terbilang non-root ya, tapi ya kalian nggak perlu memasang mode magis yang bernama thermal mode. Soalnya thermal di ROM ini itu sudah di mode bukan di mod, dan sudah dihilangkan juga throttlingnya bun. Jadi kalian bakalan nyaman banget di ROM ini meskipun suhu sudah mencapai batas maksimum. Ya, Bang Ojan juga sempat nyoba sih pasang root di custom ROM ini, dan nyoba juga untuk memasang beberapa mode magis. Tapi ya untuk hasilnya, ya
sama sekali nggak ada bedanya, Bun. Nggak ada peningkatan sama sekali dan masih sama aja seperti Pixel Hybrid yang non-root. Jadi root sama non-root itu nggak ada bedanya sama sekali meskipun sudah dipasang modul Magis. Ya mungkin karena ROM ini berjalan di Android 13 ya, makanya semua tweak itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, setelah gue jelasin dari awal sampai akhir, tapi ya nggak ada salahnya, Bun. ROM ini kalian pakai buat harian ataupun buat sosial media. Kalau masalah fitur sama kustomisasi, ya itu nggak perlu ditanyakan lagi, Bun. Nah, custom ROM ini menyediakan memori internal yang lumayan gede, Bun. Ya, bukan lumayan gede sih, tapi termasuk gede juga. Soalnya rata-rata custom ROM itu menyediakan internal sekitar 15 GB itu di device yang berkapasitas 32 GB. Nah, segini berjalan di Android 13. Ya, sebenarnya sih termasuk beruntung juga. Nah, entah memang sengaja disisain banyak atau gimana. Intinya sih kalian bisa memasang banyak aplikasi di ROM ini. Di awal video, Mbak Oja sempat membahas tentang RAM yang ukurannya itu udah kayak angsuran. Nah, kekurangan dari ROM ini, ada beberapa aplikasi yang bakalan tertutup sendiri, Bun. Ya mungkin di saat kalian menggunakan lebih dari 1 jam. Contohnya, kalian membuka aplikasi YouTube. Nah, setelah 1 jam itu bakalan tertutup sendiri. Ya mungkin kendala ini memang diakibatkan karena RAM yang terlalu kecil, Bun. Makanya di saat kalian membuka aplikasi dan tiba-tiba tertutup sendiri, yaitu hal wajar aja, Bun. Oke, jadi segitu aja pembahasan dan review yang bisa Mbak Ojan jelasin. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian coba sendiri, Bun. Untuk linknya, silakan kalian klik aja di kolom deskripsi. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silakan ajukan saja di kolom komentar. Oke, sepertinya Mbak Ojan harus pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, Bun.